Halo semuanya, teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama Yuda Aldiansyah di sini. Jadi, kali ini saya akan membagikan tutorial tips and hack cara memperbanyak likes di tahun 2018 terbaru, guys. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang punya followers banyak tapi yang like sedikit ya. Itu nggak mematok seberapa banyak followers kalian ya, maupun yang nol pun juga bisa mendapatkan likes banyak. Di sini lihat, saya baru upload dan belum ada yang likes, baru banget ini. Baru banget kan? Kita langsung saja kita salin link foto tersebut. Kemudian buka browser bebas, browser apa aja. Kali ini saya buka dengan UC browser. Oke, kita masukkan linknya, guys. Ini tuh work banget ya, 100%, saya ingetin lagi. Sebenarnya saya tuh pengen bikin tutorial ini sejak tahun lalu, guys, cuman link tersebut rata-rata nggak ada yang sampai bertahan lama, guys. Jadi setelah saya menemukan yang bertahan lama, saya buatlah tutorial ini. Nah, kita sekarang sudah masuk. Kita cari kolom untuk memasukkan linknya, guys. Nah, kita pastikan saja di sini, guys. Oke, setelah itu kita klik gonder. Nah, ini tuh kita sedang diproses, guys. Lihat, nah ini foto yang tadi kita salin. Nah, sudah mulai notifikasi muncul. Intinya kalian sampai jangan keluar ya dari browser ini. Karena kalau keluar, like-nya hanya terhenti sampai situ aja, guys. Jika kalian ingin cek, tinggal klik tab aja sambil buka IG kalian masing-masing. Oke, kita buka. Coba kita scroll. Sudah yang masuk. Oke, baru masuk 9. Masuk lagi tuh 14, sekarang 16. Kita lihat notif. Notif sudah banyak yang masuk ya. Ini tuh hasil dari tadi kita mengcopy pastikan link itu pada website yang telah saya masukkan, guys. Ini tuh bebas ya, bisa kalian lakukan secara berulang-ulang ya. Terus kita scroll. Ada yang masuk lagi. Bisa kalian lihat, nyatakan. Sudah 47, guys. Ini tuh baru berapa menit ya? delapan, lima, enam, 60. Wow, ini notif benar-benar jebol, guys, dan itu sangat-sangat work ya. Terus saya scroll. Oke, 89. Wow, ini benar-benar. Setelah 30 menit, bisa kalian lihat berapa, guys? Ya, masuk tembus 800 lebih. Wow. Keren kan?
Jadi saya akan bagikan linknya kepada kalian, tapi dengan satu syarat, setelah subscriber saya sudah tembus 1000, saya akan membagikannya pada kolom komentar. Jadi untuk kalian yang pengen linknya, silahkan subscribe. Itu asli loh, nggak bohong. Saya ingatkan sekali lagi ya. So, jadi segitu aja tips and hack dari saya. Pastinya bermanfaat. Dan setelah 1000 subscriber akan saya bagikan di komentar. See you next time and goodbye.